jungle. Tapi kalau menurut kamu nggak jungle, kasian junglenya. Bisa tapi dapat dong kamu. Oke, saya dapat. Oh ini Nautilus. Nautilus dapat. Asoy boy. Saya dendam sama kamu. Hahaha. Oke, sekalian sini. Kasih kuadra dong. Ini enggak maju. Oke. Ini sini ini. Lup, 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 lup. Oke, mantap friend. Halo teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan Skimo. Dan Skimo kali ini menggunakan demo di mid lane. Mau ngomong bot lane keliru. Oke, Kamil. Lawannya Silas. Lama banget nggak lawan Silas ini. Masih inget dikit-dikit lah skillnya. Silas itu bisa nyuri ultinya musuh. Dan harus jaga jarak karena rantainya itu lumayan sakit. Hentakan rantai kemudian tarikannya bisa menyetun lawan. Oke, jangan terlalu ke depan. Geng top mantap nih, punya Ignite sama Kamil juga masih banyak darahnya. Bisa ini dapat amumu. Kamil stun. Oh, mundur ternyata dia. Nemu harta karun nih. Oke, oke, Mastery, semoga nggak tahu. Oke, nggak ada word. Mastery dapat ini. Saya terlanjur menggunakan flash. Saya kirain dia tadi mau ngeflash terus kabur. Ya, untuk mengamankan maka saya ngeflash duluan aja biar dapat satu hit, memastikan Mastery benar-benar died. Oke, balik ke mid untuk farming. Tuh kan sudah sakit, kemudian masih efek memperlambat bagi lawannya Silas. Harus sangat berhati-hati. Sebetulnya mau memanfaatkan ini sih, saya punya red buff. Mau ngehit Silas cuman nggak berani terlalu nge-push karena Mastery kayak gini biasanya sih dia akan dendam ke saya karena terbunuh. Dan di apa awal-awal game gini skill Mastery sangat sangat mendukung skill Hiu-nya di saat kita atau champion-champion lain masih belum mempunyai skill yang bagus. Skill yang aktif itu masih dikit. Skillnya si yang Hiu itu sudah sangat bagus itu untuk menit-menit awal gini. Tujuh farming saya, Silas 19. Bentar bos, saya tidak punya ignite, cukup ditakut-takuti. Enggak berniat untuk benar-benar ngekill karena dia pasti akan sampai turret duluan sebelum terkill Silasnya. Fokus farming, naikin level sampai level 6, dapat ulti, balik kemudian build item
Silasnya nanti juga kayaknya mau menjadi power juga. Oke, Silasnya sudah mencuri ulti saya. Tadi saya lihat ada Yi di sini. Aduh, Kamil sudah balik. Saya nggak ada ignite. Ignite-nya masih cooldown, masih reload. Oke, Master Yi pergi. Kalau ada ignite berani tadi ngadepin Master Yi. Kalau Teemu ngadepin Master Yi itu yang penting Q-nya atau skill pertamanya Teemu jangan sampai meleset. Kalau bisa harus ini, harus tepat sebelum Master Yi mengeluarkan Q-nya. Karena efek skill pertama Teemu atau Q-nya Teemu itu akan ngepin Master Yi, sehingga Master Yi ketika mengeluarkan skill Q-nya itu tidak akan berefek karena terblind oleh Teemu. Oke, darah masih banyak, masih berani bos ngabisin satu ini, satu peleton pasukan. Ada apa? Kok sending Caitlyn ya? Oh, botlane nggak kelihatan. Ya jadi gitu ketika oke, saya tadi lihat Silas ngasih ranjau, jadi saya bawa Oracle Lens. Silasnya kok nggak kelihatan ini? Dimanakah dia? Apakah pergi ke bottom? Oke, aman sini. Amankan jalur. Master Yi di blue nggak ya? Gak ada. Terjadi pertempuran yang lumayan. Ah, siapa tahu dapat tunggu di sini. Oh, Nautilus dapat Twitch. Masya Allah, dia dapat barrier. Dua-duanya yang dapat kill Brand. Saya cuma dapat assist. Lu Silas berani beneran. Bentar ah, 4 minion dulu ini lumayan. Nah, karena saya jari saya nggak terlalu cepat, maka untuk healingnya saya taruh di nomor 1 biar jari saya bisa mencet waktu ini, waktu ngobar atau waktu fight nanti. Bentar bos, bentar, tenang. Kamu nggak punya ignite ya, Mo. Cukup riskan. Kalau ada ignite berani maju terus. Pantang kendor. Udah cukup sakit ini. Jelasnya. Master Yi nggak kelihatan. Oke, kalau lawan kita nggak kelihatan di lane, itu kita sebaiknya mengirimkan ini ping peringatan miss atau nggak kelihatan lah. Biasanya lawan kita nggak kelihatan, bisa kemungkinan ke bot lane atau ke top lane. Dengan mengirim ping otomatis, enggak otomatis juga sih, biasanya teman kita akan tahu, oh mid lane enggak ada lawannya, berarti kita lebih waspada, barangkali dia mau ngegeng kesini gitu. Cuman ada juga player lain yang enggak ngelihat map, enggak merhatiin map, dan itu enggak masalah sih, yang penting kita sudah ngirimkan tugas kita.
untuk ngasih tahu bahwasanya lawan kita sedang tidak terlihat gitu. Oke. Oke. Saya sudah masang banyak jebakan di sini. Shinji mau ke sini tapi enggak lah, saya balik aja dulu. Fokus build item dulu. Nambah attack speed, nambah darah atau heal, dan juga nambah ability power juga, karena kelihatannya ini kalau ndak balik ndak cukup kuat untuk nge-kill Silasnya. Nah ini baru kerasa sakit ini. Oke Kamil. Yuk Kamil, ulti Kamil. Oh my lord. Memang terlalu beresiko sih kalau di ulti di situ, cuman bisa dapat sebenarnya. Saya kasih ignite, saya kira si Kamilnya mau nekat itu ngasih ulti si Silas. Oke lah, coba lagi nanti. Fokus turret. Dapat dong ini. Silasnya enggak berani maju. Iya. Lu. Oke, Brand. Saya lepas, biarkan Brand mengeluarkan ultinya. Saya maju justru saya kena turret nanti. Oke, saya fokus turretnya. Dapatkan. Dapat turret plus dapat Nautilus. Mantap. Kalau saya nyerang Nautilus juga tadi paling cuma dapat Nautilus, dan kita berkorban satu champion karena turretnya masih ada, maka fokus ke turretnya dulu. Master Yi. Astaga. Oke, go. Ya, biar saya dapat kill juga dong. Oke, Silas. Nah, gitu. Mantap. Berani ngedev atau menyelam di bawah turret. Twitch-nya ini berbahaya, sakit kayaknya Twitch. Oke, friend, bantu saya, friend. Oke, go, mereka bertiga dapat semua ini. Mantap, friend. Saya dendam sama Yi. Harus bisa dapat Yi dong. Dapat Yi, mantap. Ini Nautilus. Oke. Iya. Silasnya juga dapat. Brand ini mengerikan. Kalau saya biasanya dapat role atau dapat posisi support bot lane, pasti dia siapin. Karena asli sangat merepotkan banget sih brand itu. Oke, dapat turret. Sakitnya bukan main, apalagi ultinya itu sangat merepotkan ketika dipakai war, akan membakar orang-orang yang tersentuh api dan bisa merambat-rambat gitu dari satu champion ke champion yang lain. Amumu, King Amumu, dapet dong, mantap. Saya dong, oke. Masa keren terus yang dapet.
Brian jangan maksa bos, nggak berani. Ada Nautilus yang lumayan tanky. Oh, Hinjo, yakin Hinjo. Oke, Hinjo. Oke, sang protektor dapat ini Nautilus. Nice. Asal nggak ada Twitch gitu aman. Twitch asli sakit. Apalagi ultinya bisa nembus-nembus. Meskipun yang di hit lawan yang paling depan, tapi sampai belakang bisa kena. Oke, ada Herald juga. Dapat ini turretnya. Sekalian inhib kalau bisa. Mantap. Inhib, inhib. Yinya ragu mau maju atau tidak. Hinjonya juga ragu, saya mundur aja kalau gitu. Gimana sih, saya mundur dia maju sekarang. Oke, tadi waktu saya ini saya ngehit-hitnya si Hinjo masih di belakang clear minion. Harusnya kan tetap ke inhib juga. Kemudian waktu saya mundur justru dia maju. Ya bisa nolong terkanda. Oke, fokus turret. Hati-hati ada Twitch. Oh, enggak. Asli kalau sudah gini enggak berani maju. Si Selasnya sudah nyuri ini ultinya Brand. Mengerikan itu ultinya Brand itu. Oke. Terfokus di mid. Saya nge-push top. Hinjo dapat dragon. Mantap kali gini. Splitnya jadi. Splitnya efektif loh. Saya nge-kill Y. Membunuh tanpa menyentuh bos. Temu ini champion dari Indonesia mungkin. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Oke, aduh, ada Twitch. Coba enggak saya berani ngedev ke Nautilus. Berhubung ada Twitch, kemudian juga ada Amumu. Mundur saja, bos. Ayo, super Teemo. Blue, blue, blue. Ada dong blue-nya. Oke, ada blue. Blue buff. Nah, kalau sudah gini, sudah pertengahan game atau bahkan hampir akhir-akhir game gini bisa lah ngambil buff, ngambil buff red ataupun blue. Jadi bukan cuman haknya ini, haknya milik jungle. Tapi kalau menit-menit awal ya jangan, kasihan junglenya, nggak bisa farm nanti. Dapat dong Amumu. Oke, saya dapat. Oh, ini Nautilus. Nautilus dapat. Asoy boy, saya dendam sama kamu. Hahaha. Yes, kalian sini kasih kuadra dong. Ini enggak maju. Tapi kalau dia maju juga belum tentu saya bisa ngekill. Oke. Ini sini Yi. Loop, 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 loop. Oke, mantap friend. Stun tuh kan. Kalau saya jadi support, pasti saya ban si friend ini. Mengerikan asli. Amumu. Kabur, kabur, bos, kabur. Oke. Mau nyetun kemana Amumu? Twitch, Twitch. Tuh kan, tembus bos. Ultinya Twitch ini sakit asli. Yang dihit si, yang dihit si ini, si jungle saya Hinjo, sampai belakang masih kena.
meskipun sakit gitu, tapi aku tetap sampai sekarang masih belum bisa sih gunain Twitch. Mesti salah terus, gak pernah, belum bisa bagus mainnya kalau pada Twitch. Oke teman-teman, victory, dan terima kasih telah mengunjungi channel saya. Sampai jumpa di video-video Sikimo selanjutnya. Dadah.